Ih, cocolak sih cipi. Bismillah. Ih, siapa yang suka nori? Aku. Yap, ini sudah jam 1:30. Aku baru makan. Ini tuh beneran mie-nya tuh enak. Cobain deh mie samyang dikasih kuah. Susah, kudunya digunting guys. Semua bumbu naik api. Ih, cocolak sih cipi. Bismillah. Oh pedas, tapi ini yang hitam ya teman-teman. Ini aku makan samyang hitam, jadi pedesnya masih bisa ditoleransi. Kalau samyang yang merah, aduh pedesnya udah gak tahu lagi deh. Aduh, tumpah itu endoknya. Ih, salah, nanti tak lap aja. Nah ini norinya. Nori, siapa yang suka nori? Aku. Oh, alhamdulillah. Wayai madang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau meningkaronya, mau minta sariwang, jelasa kurang apa kurang penak. Yap, ini sudah jam 1:30, aku baru makan. Ini aku tadi pagi ke rumah sakit, terus ya pulang masih lanjut bersih-bersih dulu, dan ini baru 1:30, udah jam 1:30 baru ketemu makan. Hari ini, siang hari ini aku mau makan mie samyang yang hitam. Gak terlalu pedes sih kayaknya, karena ini udah aku kasih sedikit kuah biar nyemek-nyemek, dan ada sayur, ada telur juga ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. By the way, ini siapa yang nanya terus mic ini namanya apa yang hitam-hitam? Ini tuh mic ya. Punya aku ini. Mereknya Saramonic Bling 500B6. Harganya waktu itu 5.400 NT, kalau dikurskan itu sekitar 2,5 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Ini pedesnya masih bisa ditoleransi. Kalau mie samyang yang gede pedes, pedes yang double stamp spicy itu, aduh susah. Mbak Nini sama Mbak Kakung belum mau makan. Bodo amat ya. Jangan nungguin orang yang gak mau makan, nanti kelaperan. Mbak TKW itu harus pinter-pinter sendiri.
mereka belum mau makan, biarin aja. Ini tuh beneran mie-nya tuh enak, cobain deh mie samyang dikasih kuah. Tapi jangan banyak-banyak kuahnya, nanti nggak asin, anyep. Jadi mie-nya tuh jadi nggak begitu merah, pedesnya itu jadi nggak nyegrak. Kalap, soalnya lapar banget. Ini musim panas, jadi tambah panas. Nah. Lala bawang bombay biar baunya kayak orang India. Sebenarnya ini manis, tapi ada getir-getirnya dikit. Tapi lebih getir lagi kalau makan bawang merah. Orang-orang kalau makan pedas bisa rapi banget. Aku nggak bisa rapi. Makan pedas itu hawanya kemeringet.
ini tinggal suapan terakhir bawang bombaynya. Pedas cetar membahana. Kupios. Panasnya ugal-ugalan. Tuh ya, dari aku bikin mie sampai aku selesai makan, Mbak Lini sama Mbak Kakung belum mau makan. Alhamdulillah. Ini kuahnya terlalu pedas, jangan dipaksakan. Ya. Ya sudah teman-teman, aku mau off dulu kameranya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.